Selamat sore, kali ini kita akan membahas soal yang mana pada soal ditanya yaitu sebuah bus menempuh jarak 12 km selama 15 menit. Kecepatan bus tersebut adalah titik-titik-titik-titik kilometer per jam. Oke, mari kita jawab dan untuk jawabannya ialah sebagai berikut. Ditanya yaitu 12 km per 15 menit sama dengan titik-titik-titik kilometer per jam. Oke, mari kita jawab. Langkah pertama yang dapat kita lakukan ialah mengetahui bahwasannya 15 menit itu sama dengan 1 per 4 jam. Setelah kita mengetahui 15 menit sama dengan 1 per 4 jam, kita bisa langsung mengalikannya dengan angka 12. Adapun hasil dari 1 per 4 dikali 12 ialah 3. Jadi dapat disimpulkan, jika mobil menempuh jarak 12 km selama 15 menit, maka kecepatan mobil tersebut ialah 3 km per jam. Oke, kiranya cukup sekian. Selamat belajar Sobat Brandly, salam edukasi dan terima kasih.